Hingga Rabu, 18 Januari 2023, ratusan orang pemburu emas silih berganti mendatangi Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kalteng. Mereka datang untuk mencari keberuntungan mendapatkan batu emas dengan cara menambang secara tradisional di kawasan yang disebut Bukit Naga. Mereka datang dan menggali tanah untuk mendapatkan batu emas secara berkelompok, minimal 3 orang. Bahkan banyak pula orang yang mengaku dari luar Gunung Mas datang ke desa tersebut. Kedatangan para pemburu batu emas itu dipicu hebohnya kabar adanya warga yang menemukan batu yang mengandung serbuk emas hingga 70 gram, warga menyebutnya batu urat emas. Berdasar penuturan sejumlah pemburu emas, kabarnya ada beberapa orang yang mendapatkan batu yang diduga memiliki serbuk emas. Akan tetapi banyak yang harus pulang dengan tangan hampa setelah sehari hingga 2 hari menggali tanah dan memecah batu-batu di kawasan Bukit Naga. Akibat penambangan tradisional yang dilakukan para pemburu emas itu, kawasan itu kini penuh lubang-lubang bekas galian. Selama aktivitas penambangan itu berlangsung, sejumlah polisi terus melakukan penjagaan dan meminta para penambang untuk selalu berhati-hati. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.